Halo guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini cara kita untuk membuat lampu samping ataupun lampu LED di samping, apabila ada notifikasi masuk nanti bakalan ada lampu yang lampu garis samping ya di sini, nanti full ada lampu saat notifikasi masuk. Nah, penasaran kan bagaimana cara kita untuk men-settingnya? Oke, di sini teman-teman ya, saya menggunakan HP Vivo T1 5G. Nah, buat HP Vivo lainnya bisa kalian cek dulu ya, apakah di HP Vivo kalian itu sudah support pengaturan seperti ini ya. Nah, untuk mengaktifkan lampu LED sampingnya itu di HP Vivo seperti ini. Langsung saja kita buka pengaturan. Nah, kayak gini. Nah, di bagian pengaturan ini kita scroll lagi ya, kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya efek dinamis. Nah, yang ini ya, efek dinamis. Kemudian di sini kita pilih yang ini, efek cahaya sekitar. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Di bawah ada tulisan efek cahaya untuk notifikasi. Nah, efek cahaya itu seperti ini. Jadi apabila ada chat masuk atau notifikasi masuk, nanti bakalan ada kayak lampu samping ya, ataupun lampu LED seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan. Nah, di sini kalian juga bisa mengcustomnya atau bisa menyesuaikan dengan selera. Nah, misalnya seperti ini. Saya contohkan yang ini ya, yang ujung ini. Nah, di sini kita bisa pilih yang bagian atas nih, ada 5 pilihan ya, efek warna, tingkat transparansi, lebar dan durasi. Jadi kalau durasi itu bisa kalian sesuaikan mau panjang atau pendek. Jadi kalau mau sebentar ya sebentar aja, atau mau sedang, nah ini kita buat sebentar aja. Kemudian kelebaran bisa kalian sesuaikan, tebal tipis ya. Misalnya sedang-sedang aja. Tingkat transportasi ini kita pulkan. Kalau warna di sini bebas ya, mau warna apa. Dan kemudian yang efek ya, nah efeknya misalnya ini, kita mau pakai yang ini, kita tekan terapkan. Nah, di sini kita sudah berhasil menerapkan ya. Jadi apabila ada notifikasi masuk, nanti bakalan ada LED samping ya, atau lampu samping. Oke, kurang lebih caranya seperti ini guys ya. Semoga bermanfaat video ini, dan buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa teman-teman komen saja di bawah ya. Oke, semoga bermanfaat. Bye-bye.